Ada. Ada. Baru kemarin. Enggak to the point. Jadi, jadi nawarinnya dia bilangnya buat game. Ngasih uangnya gila. Kita sampai kaget. Berapa digit kok? Adalah. Berapa digit? Digitnya aja digit. Menggiurkan lah ya pasti. Menggiurkan lah, sangat-sangat menggiurkan. Kaget lah kita, pokoknya benar-benar jauh di atas rata-rata red card kita. Terus kita langsung kaget dong. Dia langsung tiba-tiba ngejedak. Saya bayar segini ya, tanpa kita harus kasih red card, dia langsung ngasih harga. Iya. Harganya langsung gila, terus kita langsung, hah, apaan ini harga segila ini? Terus kita tanya, ini gamenya game apa? Ini gamenya gitu. Game apa ya? Malah mau ditambahin duitnya. Nggak, kita tanya gini, ini gamenya game apa ya kak? Kalau misalnya game judi saya nggak mau, kata manajer aku gitu kan. Ya udah kita tambahin ya kak, jadi segini, ditambahin jadi lebih gede lagi. Iya. Jadi bukannya dia ngerjelasin, tapi dia malahan nambahin duitnya. Gitu. Untungnya kita nggak ngambil sih. Mungkin itu yang membuat, orang pada apa namanya tergiur. Jadi tergiur. Terus pada akhirnya memutuskan untuk gak ikut gimana nih mungkin? Ngapain lah duit segitu nanti malahan kita jadi masuk penjara. Aduh. Jadi masalah kan. Jadi masalah ngapain. Nah, ini pikiran bangkrut berapa itu kak? Tanggapan aja sih. Dan sahabatnya Tete juga salah satunya disebutin namanya Iting-Ting kemarin. Oh iya? Iya. Siapa? Oh iya. Ah, demi apa? Iya. Hah? Nama dia disebutin kemarin. Kan sebenarnya tuh endorse kayak gitu kan, sebenarnya endorse kayak gitu kan kita enggak tahu menau kan. Kadang-kadang kan kita dari manajemen dikasih gitu. Kita ya terima-terima aja. Tinggal ngikutin gitu. Aja wayangnya lah, wayang manajemen. Wayang gitu. Sebenarnya yang harus dipermasalahkan itu yang menerimanya gitu. Dan kalau kita kan wayang-wayang aja, ya oke-oke aja gitu. Karena itu semuanya sebenarnya bukan tanggung jawab si artisnya sih menurut aku ya, tanggung jawab manajemen ya. Karena dia yang terima. Kalau menurut aku gitu. Karena under manajemen ya. Tapi kalian kesel gak sih maksudnya kayak makin menjamur gitu di online ini di mana-mana bahkan mungkin kayak bahkan di anak-anak sendiri di gadgetnya bisa kadang muncul juga nih kita belum ngerti itu judi online kayak gimana iya. Gue tuh judi online yang pakai ini loh pakai kertas-kertas doang gitu-gitu nggak apa-apa jual zius gitu loh pak. Oh nggak tahu. Sebel gak sih? Iya, tanggapin aja. Was-was sih mungkin ya, apalagi kalau ke anak-anak. Cuman kalau sebel enggak, karena kita enggak tahu. Kita enggak ngikutin. Gitu. Ya kalau was-was sih pasti was-was, karena kan kita punya banyak ponakan juga kan. Ponakan yang udah pegang gadget gitu. Takut, karena ya udah gitu sih. Sekarang lebih waspada kali ya, Kak? Maksudnya milih-milih. Iyalah, pasti. Pasti di antara kitanya juga harus waspada, manajemen juga harus benar-benar lebih waspada lagi daripada si artisnya. Benar. Udin ya. Enggak boleh di situ jadi kalau lagi berapa. Oke, jadi online. Maksudnya juga buat pemerintah nih sebagai apa? Takut banget. Takut banget. Aduh. Harapan aja, harapan. Bye, Sat. Thank you. See you. Harapannya sih ya mudah-mudahan bisa diberantas dengan baik ya. Supaya nggak mengganggu masyarakat Indonesia juga, apalagi buat masyarakat yang awam akan beginian, kan kita nggak tahu, apalagi public figure juga bisa kena, nggak tahu juga. Ya mendingan pinter-pinter memilih dan memilah lah, apa yang harus kita... apa yang harus kita terima, apa yang harus kita... jalan apa yang harus kita kerjakan, jadi lebih memilih dan memilah sih sebenarnya. Kenapa kalian gitu kan tadi ditawarin ya kak? Hah? Tawarnya berapa? Feel ditawarinnya tadi 1M. Berapa digit aja, berapa digit? 2M. 3M. Terus? Segituan. 5M. Segituan, segituan. Miliar 1M. Miliaran. 5M. Tapi tahu akhirnya kalau gua terima ya. Tahu kalau sebenarnya itu dia atau game. Aku tahu, aku makanya itu kan kita masuk dulu kak, dia dari manajemen, ditawarin. Abis itu kita lihat gamenya apa dan itu dikasih teman kita juga video teman kita jadi ada video teman kita juga ngambil teman artis jadi dikasih tahu tuh siapa aja yang ngambil terus kita kayak oh dia juga ngambil pertama mikirnya gitu oh dia juga ngambil ini apaan sih game apaan coba dicek dulu aku bilang gitu sama manajemen pas dicek apa gamenya belum ada ya pas dicek oh gamenya kita belum tayang sih sebenarnya gitu linknya kok kita belum ada nanti linknya bakal menyusul ya gitu. Jadi nggak dikasih linknya. Jadi kita cuma disuruh bikin video yang udah dibikin sama mereka si teman-teman kita yang sebelumnya dibikin sama aja katanya kayak gitu. Terus ya udah di digital link yang enggak dikasih, malahan ngasih di masih apa namanya? Nambahin nominal endorsan ya.
dikiranya bakal oh tergiur nih, boleh juga nih. Enggak lah, kurang banyak.